Bahaya sekarang ni kalau kita tengok budaya orang kita yang suka melepak. Orang lelaki, dulu orang lelaki tak suka melepak. Sekarang ni ramai juga orang lelaki pakcik-pakcik mengetir dekat kedai kopi apa tu. Agak-agak dia cakap pasal hari kiamat ko, pasal azab kubur ko. Ya, dia bercakap pasal politik. Yang paling sedap pasal politik. Kalau cakap pasal politik, dia cakap pasal harga barang ko, pasal ekonomi ke, pasal orang. Pasal orang politik. Tak lari daripada cerita pasal orang. Dia cakap tu macam dia menteri lah. Minta maaf ya. Macam perbualan mereka tu umpama seperti boleh selesai masalah negara. Padahal cerita kat situ tak ada apa-apa pun kebaikan. Tak ada perkembangan. Balik-balik dia berbalik cerita dekat pasangan dia, isteri dan sebagainya. Sebab itu Nabi pernah menegur. Dalam zaman Nabi memang ada orang yang suka lepak. Nabi tegur. Dia duduk di tepi-tepi jalan, duduk borak-borak. Nabi kata, lebih baik, maksudnya Nabi tegur. Saya tak ingat macam mana ungkapan Nabi, tapi Nabi tegur, tempat kamu duduk ni tidak baik. Maksudnya Nabi tegur, janganlah duduk lepak-lepak. Sebab bila lepak ada unsur untuk riba. Lepas tu, bila sahabat kata, ya Rasulullah, kami tak buat perkara tersebut. Lalu Nabi kata, kalau begitu, beri hak kepada jalan. Maksudnya kalau orang nak lalu, jangan sampai kamu duduk berkumpul ni sampai orang tak boleh nak lalu. Kadang kita tak sedar ibu-ibu kita lekor, bercakap tu kan borak, kita lalu halang, menghalang laluan orang. Subhanallah, Allahu Akbar, na'udzubillahi min zalik. Mudah-mudahan kita cubalah belajar untuk meninggalkan dosa mengumpat. Okey. Al-Bazzar meriwayatkan. Okey, saya nak sebut juga ni pasal berat ni. Sebab di sana ramai orang meringankan. Okey, ibu-ibu sekalian, kita ada anak yang tengah belajar, ada cucu tengah belajar, sama ada di universiti ataupun di sekolah. Tetapi yang saya nak sebut adalah cabaran di sekolah. Di sekolah, bukan di universiti. Jam tu betul ya, 10 suku? Betul. Kita mula pukul? Tadi kita mula pukul 9, sepatutnya habis pukul? 11 ke 10.30? Tiba-tiba kan? Pukul 11 ya, kalau ikut jadual ya, pukul 11. Jadi lebih kurang dalam 45 minit. Okey, minum air dulu. Alhamdulillah air kosong. Kalau air Milo sedap juga ya. Tak, okey sebenarnya tak boleh minum air manis, air kosong. Kalau ada tambahan lagi air. Oh, ada kat bawah. Cakap tu semangat kan, suara kuat. Okey. Subhanallah, alhamdulillah. Ibu-ibu sekalian, saya bukan nak menakutkan tapi nak beri peringatan pelajar universiti hari ini, tak kira mana-mana universiti ya, sebab saya selalu juga dihubungi. Terima kasih Ustaz Antika. Selalu juga saya dihubungi oleh pihak-pihak yang berkenaan. Kedua, pengakuan sendiri daripada pelajar universiti. Pengakuan sendiri. Yang mana mereka PM, mereka WhatsApp, biasanya PM lah melalui Facebook saya. Pengakuan bagaimana mereka terlibat dengan ajaran sesat. Bagaimana mereka terlibat dengan aktiviti pelacuran. Na'udzubillah min zalik. Tapi banyaknya terlibat dengan ajaran sesat. Okey, contohnya. Diorang pergi hadir ke suatu perjumpaan. Pelajar universiti ni banyak stres hidup dia. Depression, tekanan, belajar, sekian-sekian. Jadi bila orang tengah depression, orang tengah stres, dia akan cari mana-mana tempat yang dia rasa boleh hilangkan kesedihan, kesusahan dan sebagainya. Jadi kalaulah ada orang kata, jomlah pergi dengar kuliah ustaz ni. Kalau kita dengar tenang. Jomlah ikut saya pergi hadir majlis zikir. Nanti insyaAllah bila kita dah zikir-zikir, bawa hujah pula. Kan Allah dah kata, ala bizikirillahi tasma'inul qulub. Hanya senya dengan kamu berzikir mengingati Allah, jiwa kamu akan tenang. Okey, dia kata. Dia pun ikutlah. Tapi tertutup, senyap-senyap. Dan pergi ramailah ada segala. Bila sampai, dia diajar dengan zikir yang biasa dulu. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, istighfar, duduk sejam. Dah duduk sejam, dia pun rasa, ya Allah, nikmatnya. Sebab duduk kat bilik, duduk kat universiti, tak ada duduk macam tu. Akhirnya dia rasa, ya Allah, nikmatnya. Nak datang lagi lah besok. Nak datang lagi lah perjumpaan seterusnya. Sebab mula-mula tu, kalau tengok dia sudut zahir, okey je. Hadir lagi, ditambah lagi zikir, ditambah lagi zikir lain. Sampai ketika dia pun tak tahu dah zikir apa, rupanya zikir-zikir ataupun ungkapan yang memuja jin, syaitan dan iblis. Maksudnya tak sedar rupanya yang dibaca, yang disebut itu dah bertukar menjadi sihir. Akhirnya dia pun tak sedar dah apa yang berlaku.
Sebab itu banyak banyak ajaran-ajaran sesat seperti ini memang beroperasi merata-rata. Yang saya baca, yang cerita sampai pada saya dan sebagainya, dia tak sedar rupanya akhirnya apa yang guru tu suruh buat semua dia buat. Suruh buka baju, berzina dan sebagainya, jadi mangsa tak sedar. Suruh bagi duit, suruh bagi belaka. Ibu-ibu sekalian, kita pernah digempurkan dengan ayah Pin, betul tak? Ayah Pin di mana? Terengganu, di Besut Terengganu, tu kampung suami saya tu. Ha. Pi suami saya ayah Fazli. Ha, bukan ayah Pin, nama dia Fazli. Okey. Jadi kita tahu kisah ayah Pin tu. Kalau siapa bacalah, dia berapa ekar keluasan tu. Binaan dia semua sampai juta-juta binaan dia. Orang yang hadir bukan sikit, ribu-ribu. Yang hadir pula bukan orang tak cerdik. Pensyarah, ustaz, ustazah, guru-guru, doktor ada PhD, orang kaya habis bagi. Nak duit, bagi duit. Nak isteri, bagi isteri. Nak anak, bagi anak. Maksudnya, sebab apa? Bila masuk kawasan tersebut, maksud dibacakan, ikut apa mantra apa semua ni, lalu disihir, lalu tak sedar. Lalu diikut-ikut apa semua. Sebab itu kalau kita fikirkan, macam tak logik kan, nampak cerdik boleh pula dia ikut ayah Pin tu cakap. Ayah Pin tu cakap, aku pegang kunci syurga. Nak masuk syurga melalui aku. Oh senang dia kan. Ha. Sebab apa ramai yang hadir tu, sebab apa nak ikut cara mudah, jalan mudah untuk dapat syurga. Kalau kamu bagi 100 ribu contohlah kan, nama akan dicatat di syurga. Nak bagi tak? Oh tiba-tiba confused kan? Ha kita. Kalaulah kan ayah Pin tu kata, Tuan, dia pula ada duit juta-juta. 100 ribu apa sangat? Kalau bagi 100 ribu, insyaAllah naik makam sekian-sekian, nama akan dicatat. Jangan risau. Tak payah semayang, tak payah puasa, tak payah ini, tak payah semua. Tapi syurga dapat. Ramai mana manusia nak macam tu? Memang ramai manusia nak. Na'udzubillah min zalik. Ni kisah benar seterusnya ni saya nak cerita bagaimana modus operandi. Mereka ajaran sesat dan cerita ni bukan rekaan. Cerita ni memang benar-benar berlaku sampai kepada saya. Dan memang berlaku betul lah dalam masjid ni, saya bukan tipu lah. Hamba Allah ni hamba yang baik. Dia nak jadi dia baik-baik. Jadi dia ikut kumpulan-kumpulan yang banyak zikir-zikir. Bukan saya pukul rata ni ya. Ada banyak kumpulan zikir yang bagus. Ada tarikat yang bagus. Wallahualam di Negeri Sembilan ada tarikat. Kita rujuk Jabatan Mufti dan sebagainya. Tapi berhati-hati. Kalau sembunyi-sembunyi, tak terbuka, kita kena tanya kepada anak-anak kita hujung minggu, pergi mana? Kamu ikut usrah mana? Ha, kamu ni perhatikan dia balik macam mana, takut perangainya dah lain, duduk dalam bilik dia buat apa? Ha, bukan kata tak percaya pada anak, tetapi berhati-hati itu lebih baik. Pendek ceritalah. Bila tengok handset dia, tengok ada perbualan dengan Malaikat Jibril. Kalau fikir logik, logik tak? Tak logik. Takkan Malaikat Jibril ada handset? Boleh SMS? Memang tak logik. Yang terlibat ni bukan orang tak cerdik. Orang berpelajaran tinggi. Dalam bidang agama. Ada degree dan sebagainya. Maksudnya, kita fikir tak logik. Tapi macam mana ya? Satu peringkat apa yang guru cakap, semua rasa logik. Ha. Malaikat Jibril bagi mesej, masukkan RM15,000. Untuk naik makam sekian-sekian. Dia carilah, juallah rumah, jual kereta, jual. Memang dah jadi miskin. Sebab apa? Ni, syarat untuk capai darjat nama dicatat dalam syurga. Habis, RM10,000 habis. Dah habis duit, hutang orang panggil, hutang along apa semua, sanggup. Untuk dapat makam tu. Lepas tu tengok pula dalam mesej ada pula perbualangan Nabi Muhammad SAW. Semua tu karut lah. Masuk melalui SMS. Tiba Malaikat Jibril ada account bank pula kan. Sebab apa disebutkan di situ, nanti satu ketika akan turunlah duit daripada lo mahfuz juta-juta. Sebab itu dia berani nak berhutang. Macam-macam keadaan orang hari ini untuk menipu manusia lain melakukan kesyirikan. Lalu orang yang buat tu pun syirik, kalau tak sempat bertaubat meninggal dalam kufur. Orang yang buat, mesti manusia yang buat tipu daya tu. Dan orang yang percaya itu juga melakukan kesyirikan. Mudah-mudahan dia cepat disedarkan. Sebab itu kadang-kadang orang tibat dengan ajaran sesat ni, dia perlu berada di pusat pemulihan akidah.
Dia dirawat, dia dibersihkan, sampailah akidah dia tu pulih balik. Dia nampak balik. Kalau cakap masa tu, dia senyum je. Senyum. Okey. Ada lagi ya? Tak apa, Hajah. Ha, saya suka buat kerja pengumuman ni. Dia nak segera ni, dia dah lama. Ya, okey. BIOS W1037K. BIOS W1037K. Tolong alihkan. Blocking, dia kata. Ha, macam tu. Terima kasih. Ha, nak segera sebab dia dah lama nunggu. Sama kasih. Ha. Sekali pengumuman RM10 ya. Ha. Ada dua kali dah tu. Okey. Ingat free ke kan? Okey. Gurau-gurau je, cik. Okey. Subhanallah. Lagi kita nak sambung. Hajar-hajar sekarang. Kesimpulan saya nak sebut tu. Ni kan Nabi kata, Nabi sebut, wahai manusia, taat Allah itu lebih mudah bagi kamu daripada menanggung siksaan api neraka Allah. Tapi di luar sana ramai manusia nak cari jalanmu, jalan mudah. Bila datang pada ustaz pertama, ustaz, acik ni contohlah ya. Acik ni baru nak semayang. Acik umur berapa? 50 tahun dah. Baru nak semayang macam mana ni? Ustaz pun jawab, kena qada semua solat tu. Ui, banyak tu ustaz. Start daripada umur berapa? Start daripada umur, acik balik umur berapa? Lupa lah. Mana lupa balik ya. Umur 12 lah. Maksudnya 50 tolak 12 jadi 38. Jadi acik kena kodok 38 tahun solat. Ya Allah, biar betul pakcik. Ya, ni yang paling kuat, yang paling asal, yang paling ni. Maksudnya kodok semua solat sebab pakcik solat dalam keadaan pakcik tahu solat itu wajib dan sebagainya. Bukannya baru masuk Islam ke tak? Ui, payah benar. Habis tu acik tak keluar rumah lah ni, asyik kodok solat ni. Siapa kata macam tu? Tak. Acik, pakcik kodok lah. Solat Zuhur, kodok sekali. Asar, kodok sekali. Baru 5 hari kodok, meninggal dunia. Contoh, mudah-mudahan Allah ampunkan dosa. Sebab Allah lihat usaha, niat memang nak kodok. Tapi ramai mana yang tak boleh terima. Nak kena kodok puasa, nak kena kodok solat. Ya Allah, susah eh. Pergi kat ustaz nombor 2. Minta maaf, saya bukan sebut ustaz mana-mana ni. Biasanya dia menyamar jadi ustaz lah. Ha, ustaz nombor 2 pula cakap, tak payah pakcik. Jangan risau. Pakcik ada duit berapa? Ha, macam tu. Ha, adalah duit pencen. Tanah ada pakcik? Ada. Acik jual setengah daripada harta pakcik. Pakcik bagi pada saya, saya akan jalankanlah sedekah pada mana-mana. InsyaAllah kira langsailah hutang solat semua tu. Agak-agak pakcik ni nak terima tak tawaran tu? Sebab itu lebih mudah. Mentaati perintah Allah itu memang payah. Tetapi Rasul ingatkan kita, siksaan Allah itu lagi berat. Tak berbaloi menikmati maksiat ketika hidup untuk menanggung azab yang sangat pelik. Tak berbaloi. Sangat tak berbaloi. Tak berbaloi menikmati mengumpat sedap-sedap tu. Tak berbaloi ibu-ibu sekalian. Akhirnya azab yang sangat pedih di hari kiamat kelak. Jadi dekatlah kita. InsyaAllah yang datang hari ni semua tak nak ngumpat dah kan? InsyaAllah. Subhanallah. InsyaAllah. Nanti keluar pintu ni. Nak zip tu payah tu kan? Kau tengok kereta tu. Dia suka blok kereta orang. Dia fikir dia nak sonai. Patut dia datang lambat parking lah jauh. Ha. Oh dia ni memang macam tu panggil dia. Ah, dah ngumpat dah. Ni keluar je daripada masjid. Maksudnya boleh je. Apa pun. Allah susah. Sebab itu ada doa, saya tengoklah doa ulama' mana. Maksudnya ulama' kabir lah, ulama' besar lah. Dia doa walaupun dia dilihat tak buat maksiat pun dalam hidup dia. Sangat soleh, sangat baik. Tapi doa dia, wallahu'alam, tak siap saya Imam Syafi'i, wallahu'alam. Doanya macam mana? Ya Allah, ambillah nyawaku saat aku melakukan ketaatan kepadamu. Dan janganlah ambil nyawaku saat aku melakukan maksiat. Padahal dia dilihat tak pernah buat maksiat. Ketaatan je selalu. Sebab itu kita ni antara dua je. Ketika buat taat, tak buat maksiat. Ketika buat maksiat, tinggalkan taat. Jadi mudah-mudahan ketika kita diambil nyawa, ketika kita buat taat. Jangan ketika kita sedang buat maksiat. Na'udzubillah min zalik. Itu doa kita. Ya Allah, ambillah nyawaku ketika aku melakukan ketaatan. Dan janganlah kau ambil nyawaku ketika aku membuat maksiat.